Sejak chemistry peran keduanya di sinetron Rain menjadi trending topic di media sosial, Randy Martin dan Cassandra Elovi alias Casey menjadi sorotan luas. Apapun terkait keduanya menjadi topik perbincangan hangat, bukan hanya soal logat bahasa Indonesia Casey yang unik lantaran masih kental dengan logat bahasa Inggris, tapi juga ekspresi kasih sayang keduanya sebagai sahabat dan sepasang kekasih. Hari demi hari, Randy mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya kepada Casey dalam berbagai bentuk. Di antaranya, pemeran Fahri ini membawakan salah satu jenis makanan khas Indonesia yang menjadi makanan favorit Casey berupa tempe goreng. Ya, pemirsa. Nih, sekarang mumpung lagi break nih, Randy mau ngasih surprise nih ke Casey nih. Dia suka banget sama satu hal ini. Mau tahu? Yuk, kita kasih ke dia sekarang ya. Yuk. Dia suka ini. Dia suka tempe ternyata, pemirsa. Jadi sekarang Randy memaksa dia supaya dia makan ini, supaya tenaganya muncul, kuat, jadi bisa syuting. Oke? Okay? Casey. Lagi ngapain, Kes? Skenario. Ya. Kamu tahu enggak aku bawa apa? Enggak tahu. Emang apaan? Kau pasti suka banget sama ini. Apaan? Pasti kamu suka. Suka banget, ya enggak? Ya apa anumu? Tebak dong. Seaweed. No. Tapi tada. Teriak gitu, tuh kan pemirsa dia seneng banget sama ini. Lagian Ya udah makan, kamu harus makan supaya tenaga kamu berkumpul. Pemirsa, you see, it's tempe. Ya, yeah, why you like tempe? It's tempe, oh my god. Soalnya enak. And then, what? Enak, gurih-gurih. Gurih-gurih nyoy katanya, kata Bang Ucup. Ya udah, kamu makan deh. Aku pengen lihat, kamu harus makan. Aku harus masin dia makan. I finish it. Habis ini. Dia gak suka pedes. You don't like chili, right? Aku suka banget sama tempe. Ya ampun. Kakak aku juga suka sama tempe. Berarti laku di Amerika. Casey terbilang gadis unik. Meski berdarah blasteran Inggris Jawa dan lama menetap di Inggris, tanah kelahiran ayahnya dan juga Amerika, namun soal selera, Casey rupanya mengikuti jejak ibundanya yang berdarah Jawa, menyukai makanan khas di daratan Jawa seperti tempe. Randy pun tahu betul akan selera kekasihnya ini yang juga paling pantang makan nasi. Penyuka buah-buahan, kentang, roti, dan rumput laut ini beruntung karena Randy kekasihnya terbilang pria yang sangat perhatian. Randy juga akan melakukan apapun untuk menyenangkan hati kekasihnya. Termasuk ia tidak menolak makanan yang tidak ia sukai lantaran tidak ingin menolak suapan Casey. Dia ini keren banget gitu, makannya cuma apa? Apel, anggur, sama seaweed, rumput laut. Heran saya kamu kuat bertahan. Enggak, tuna juga. Mana tuna? Iya, dia nggak pernah suruh makan nasi gitu, nggak mau. Dia suka cheese juga gitu, makan kentang, makan roti gitu, mas. Ya, cuman nasi dia memang kurang suka, jarang makan nasi. Kalau ini, saya jamin dia pasti mau makan ini. Ini adalah cat food. Diam deh. Dog food. Kalau ini dia mau. Nah, gantian. Saya suka ini. Gantian. Gua suka lo, sumpah gua enggak bohong, gua enggak suka. Demi Casey. Oh iya. Ini sehat lo gitu. Ini sehat lo. Ya, demi Casey seorang deh, yo. Tadi kan kamu udah suapin aku, sekarang gantian. Ya udah. Cuci. Ya. Dia seneng banget karena saya jujur saya ketemu sama dia saya nggak pernah nyobain ini gitu. Ya. Ini serius, serius. Yeah. Pelan. Enak. Bukan. Kamu suka timun gak? Suka. Coba. Sudah dong, kan itu kan bersih. Siapin dong. Yeah. Kok halwa? Kok pedes sih?
Oh iya, saya lupa. Dia enggak suka cabe. Oh gitu. Merek soalnya begini. Itu bukan galon yang di kualitas. Dah. Selain Harlan Kaniago, diam-diam pemeran ayah Fahri yaitu Sandi Syarif juga memberi perhatian luar biasa kepada Cassie. Bahkan tanpa sungkan, Sandi menilai Cassie tidak cocok dengan Randy. Menurutnya, yang lebih cocok mendapatkan cinta Cassie adalah dirinya. Kamu gak pantas sama Randy. Kamu gak cocok sama Randy, ngerti gak? Emang kenapa? Iya, oh. Kamu cocoknya sama papanya. Sama papanya. Tuh, sih, lihat dong. Gila. Plus, mas, hah? Malu sama umur mas, gila mas. Cinta itu tidak memandang usia. Bercanda, bercanda. Dia pengen, dia kan, dia ngarep malah. Pak, kan mulai lagi kan? Umur bapak kan sama dia 20 tahun, kalau saya kan cuma beda 15 tahun, pak. Enggak, gue punya kata-kata pernah gue pakai ke salsa juga. Kita emang gak seumuran, tapi boleh kan aku seumur hidup sama kamu? Ya! Kinar, benar gak? Kinar aja ketawa. Saya ngakuin. Selain tampang cantiknya yang memukau siapapun dan memiliki selera makan yang membumi, Cassie rupanya terbilang gadis dari ranah global yang menyukai lagu-lagu lokal seperti lagu daerah dalam bahasa Jawa yang dinyanyikannya dengan cukup fasih. Lagu Jawa? Aku tahu loh lagu Jawa. Bentar. Ingat gak sih? Cuplak cuplak suang tinggal enter. Aku gak ingat itu. Soalnya waktu itu lagi diajarin gitu sama Salsa sama Steffi. Jadi yaudah. Hai pemirsa, ini aku Cassandra sebagai Rain. And nonton terus Netron Rain, soalnya ada lucunya, ada dramanya, ada romantisnya, and pokoknya seru banget. Sukses di dunia tarik suara tidak lantas diraih dengan mudah oleh Raisa Adriana. Penyanyi kelahiran tahun 90 ini bekerja keras menjaga suaranya dengan berlatih setiap hari. Seperti apa cara unik Raisa menjaga kualitas suaranya?